Satuan Reserse Kriminal Polres Kampar menangkap pelaku pembunuhan di Desa Tanjung Kudu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau. Pelaku diduga sakit hati lantaran dituduh mencuri tabung gas milik korban. Petugas kepolisian Polres Kampar bersama Polsek Tambang menangkap ZI, seorang pemuda yang merupakan pelaku pembunuhan di Desa Tanjung Kudu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau. Pisau dan pakaian korban disita sebagai barang bukti. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Tambang untuk menjalani proses hukum. Pembunuhan dilakukan karena sakit hati, korban sering mencari pelaku yang dituduh mencuri tabung gas 3 kg milik korban. Hal tersebut masih didalami polisi. Pelaku melakukan hal tersebut kepada korban karena pelaku sakit hati dan dendam karena korban mencari-cari pelaku terus. Informasinya cuman belum tahu apakah betul terhadap si pelaku mencuri tabung gas, namun laporannya tidak ada di Polsek Tambang. Korban ini tahunya di rumah sakit Awal Bros awalnya, jadi dari Awal Bros ada menelpon ke kepolisian ngasih tahu ada korban yang meninggal dunia akibat luka tusukan. Akibat perbuatannya, pelaku kini terancam pasal tentang pembunuhan berencana dan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman seumur hidup. Citra Indriani, Kompas TV, Kampar, Riau.